Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada masyarakat nelayan di pesisir utara Jakarta. Baik dari Kamal Muara, Muara Angke, Luar Batang, Cilincing, Marunda, semuanya adalah satu kesatuan nelayan pesisir utara Jakarta. Kita ingat pidato pertama Presiden kita, Bapak Haji Joko Widodo, bersama dengan Bapak Haji Yusuf Kalla, di atas perahu pinisi Nusantara. Betul. Maksudnya, apa maksudnya? Mereka pidato pertama kenegaraan pertama setelah ditunjuk sebagai Presiden Indonesia menggantikan SBY. Mereka pidato berdua di atas perahu pinisi Nusantara. Betul. Mau tahu apa yang dikatakannya? Pertama, lupakan nomor satu, lupakan nomor dua, kembali ke Indonesia Raya. Yang kedua, nelayan kembali ke laut, petani kembali ke sawah, buruh kembali ke pabrik. Kenyataannya apa sekarang? Nelayan gak bisa kembali ke laut, nelayan laut jadi roh. Apakah itu janji pidato pertama ya? Pidato pertama, seluruh rakyat Indonesia mencatat dan mendengar. Betul. Salam dua jari ganti gigit jari. Yang kedua, petani kembali ke sawah. Gimana mau kembali ke sawah kalau sawahnya jadikan real estate? Betul. Lautnya jadi apa? Pulau palsu. Pulau palsu. Buat siapa pulaunya? Buat kita. Tidak. Rumah di pulau itu harganya 4,9 miliar. Nelayan punya uang sebanyak itu. Itu yang termurah 4,9 miliar. Yang mahal lebih ini lagi. Apakah nelayan punya uang sebanyak itu? Apakah berarti pulau itu untuk kita? Buruh kembali ke pabrik. Begitu buruh mau balik ke pabrik, mereka udah kena yang namanya PHK. Kena pecat. Jadi, apakah itu janji seorang presiden? Pidato pertama yang didengar dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, kita sama-sama tahu, reklamasi Teluk Jakarta mendapat perlawanan dari seluruh, bahkan se-Indonesia. Tapi apa? Dengan gagah Bapak Joko Widodo mengatakan reklamasi diambil alih oleh pemerintah. Reklamasi dilakukan oleh pemerintah dengan catatan, dengan menggunakan proyek Garuda. Allahu Akbar. Dia itu membodohi kita atau dia yang kepinteran? Proyek Garuda itu sama dengan reklamasi. Proyek Garuda itu cuma namanya doang. Dalam proyek Garuda itu udah NCICD, udah ada reklamasi. Dan sekarang lawan kita siapa? Naik level. Lawan kita siapa? Naik level. Memang dari zaman dulu nelayan, buruh, petani adalah kaum terbawa, kaum marginal katanya. Revolusi. Tapi apakah itu berarti bahwa kita mau para nelayan dibodohin seumur umur? Tidak. Mengadili. Satu, dalam pemeriksaan mengabulkan permohonan pemeriksaan yang terperoleh komisi 1, 2, 3, 4, 5. 2. Menyatakan terbuka pelaksanaan keputusan Gubernur Dki Jakarta nomor 223/2023 selama perjalanan sampai berakhir itu nomor 21. Dalam eksepsi, satu, menerima eksepsi terbuka dan terbuka juga terjadi tetap terbuka empat dan kepada hukum dan menerima sisi terbuka dan terbuka dua
ya dan menggugat 7 wali kata telah terlapor. 2. Masyarakat sudah tidak dan menggugat 2 tidak diterima untuk selebihnya. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat 1, 2, 3, 4 termasuk. Kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Baik, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin fa la ya al-fa.